Kembali saya gue. Ibu-ibu udah nembak lagi loh. Di pagi ini telah mengungkapku
rekomendasi teman-teman para penyandang disabilitas yang ada di kebutuhan khusus. Dan yang luar biasa adalah sebagian besar perempuan. Karena pertunjukan yang hebat, bahwa perempuan-perempuan Indonesia hebat sekali. Bisa saling membantu, saling menguntungkan, dan semuanya bahagia. Selamat bekerja, terima kasih. Perguruan tinggi, lembaga riset rasanya memang wajib diberikan penugasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral agar cita-cita di 2045 betul-betul tercapai ya. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati. Pakai ruji sepeda, jadi dibakarnya panas dan sampai di dalam HCP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk, gurih, dan hanya ada rasa garam dan bawang. Kita makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng dong. Miring kan agak miring. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini adalah sebuah gerakan muncul dari bawah yang kita namakan gerakan kaos rakyat. Nah, nanti hal ini akan diteruskan di seluruh pelosok negeri, di seluruh Indonesia dengan kemandirian dan gotong royong. Gerakan ini adalah nanti partisipatif masyarakat. Khusus Yogyakarta, nanti poskonya diawali ada di Jalan Mati Wetan nomor 38. Sablon gratis. Silakan nanti masyarakat datang ke posko membawa kaos. Kita sablonkan, desainnya ada sekitar 9 desain.